Lora, 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 Lora. Selamat datang, udah datang di uh, Jahat Multiverse pagi ini. Entah masuk masih pagi sebenarnya 9:41. Saya aja yang kecepatan makan. Uh, di sini kita ngobrol-ngobrol ngalornya -ngobrol, dulu tentang situasi dunia zaman sekarang. Uh, kita berbincang sedikit tentang yang namanya patriasi, patriaki, patriat. Apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya itu. Uh, tentang uh, sebentar ya, kita berputar dulu dengan dunia-dunia kita, dunia kang o. Oke, okay. di sini kita berbicara tentang dunia patriasi, apa namanya, uh, patriarki, patriarki, patriarki. Bisa kita cari nanti itu uh, di... Uh, kamus, di kamus ya. Namun sekarang kita uh, mulai dulu sedikit. Uh, kalian ingat film dari Star Wars, uh, film-filmnya Marvel, Komik Marvel, semuanya bleh, jatuh. Uh, Tahu kenapa? Karena di sana ada terlalu banyak mereka berpolitik. Dan tidak menyambung dengan keadaan yang sebenarnya laki-laki dilambangkan sebagai orang jahat selalu. Jika kamu laki-laki kamu jahatlah gitu. Atau kalau kamu uh, ini walk movement ya. Uh, pada saat itu, pada saat itu ada band dari Indonesia yang namanya Voice of Baceprot ya. Ini datang dari daerah Garut, Jawa Barat. Uh, di sini saya mau bercerita tentang oh iya banyak yang bertanya mengapa saya tidak suka dengan mereka saya cenderung menyerang mereka uh, tadi sih saya nggak mau banyak nggak terlalu mau mendalam karena saya tahu mereka itu masih anak kecil saya bukan menyerang anak kecil di sini tapi masalahnya setelah saya melihat dan mendengar cerita tentang siapa mereka dari sosial media yang seperti ini nih. Aim to cripple the patriarchy with heart and disciples. Ah, uh, this three young Indonesian women aim to etch their feminist worldwide on the veneer of 20th century heavy metal. Ini nih, nih yang menjadi masalahnya nih nih. Ini, ini. Uh, langsung saja kita buat ke bahasa Indonesia ya. eh uh, bla 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 blah blah dulu lagu jadi diskusi ini diwujudkan menjadi lagu baru not public property lagu pertama yang ditulis oleh para gadis ini sebagai trio sebagai trio pendahuluan dari single tersebut video tersebut menampilkan klip wawancara singkat dengan wanita yang telah terpinggirkan karena segala hamil dari tidak memiliki gagasan kuno tentang penampilan ideal ideal hingga pengalaman mereka sendiri tentang pilihan apa yang mereka buat tentang tubuh mereka. Delegasi Amerika dari penyanyi Butcher Babies, Carla Harvey, dan Arma Amanda Leibert dari Epa Under Fire muncul di klip. Poi Sobat Ceropet mendukungnya dengan sentimen liris yang seharusnya tidak ada yang kesulitan memahaminya. Beginilah pertarungan akan dikenang dan begitulah suaranya menjadi lebih keras dan kuat. Marsha bernyanyi saat saat apa saat bahan menghasilkan alur yang menyimpang. Ah, kita mau bertanya ini nih. Apa sih sebenarnya itu yang mereka dukung di situ yang membuat saya tidak suka dengan mereka dari kemarin. Banyak yang bertanya, ya, mengapa saya tidak suka. Di sini nih saya tidak suka dengan mereka. Perdebatan nasional mengenai legalisasi aborsi. Siapa yang sebenarnya sebaiknya menentukan uh, siapa yang sebaiknya menentukan legalisasi aborsi? Metode apa yang sebaiknya digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara? Dan bagaimana agama dan moralitas sebaiknya mempengaruhi perumusan undang-undang? Itu Roy versus White telah mengubah politik Amerika Serikat dengan munculnya gerakan yang mendukung hak aborsi dengan gerakan yang menentangnya ya putusan ini terkait dengan perkara seorang wanita yang tidak yang bernama Norma McCurvy dalam tuntutan yang dikenal dengan nama samaran Jane Roe ya jadi kalau biasanya itu kalau laki-laki namanya John Doe ya kalau perempuan jadi Jane Roe ya pada tahun 69 ia mengandung anak ketiganya makorfin ingin melakukan aborsi, tetapi ia uh, tinggal di Texas yang saat itu melarang aborsi kecuali diperlukan untuk menyelamatkan jiwa sang ibu dan di bawah tiga bulan ke bawah, bukan di atas eh bukan di bawah tujuh bulan atau delapan bulan dengan undang-undang yang baru ini sekarang yang mereka buat. Nah. Yang menjadi permasalahan buat saya itu dengan apa yang mereka uh, perjuangkan di sini. Ini yang salah buat saya. Mereka, asal-asalan aja mendukung undang-undang barunya Amerika. Tetapi, permasalahan yang sebenarnya, setelah saya perhatikan, yang menjadi masalah di sini ternyata mereka. Ini ya, biar kalian lihat. Biar kita lihat di sini. Voice of Batchropet contact management team ya. Voice of Batchropet direct contact. Ini kalau akunnya akun suspend Nadia Yustina. Ini manajernya ini. Nih. Tapi akunnya uh, Twitter itu paling terkenal itu, mereka itu uh, Kebebasan berbicara sangat baik, tetapi kalau orang-orang seperti ini mungkin dia yang woke atau social justice yang apa warrior yang gila-gilaan mungkin. Nah ini nih kontak apa label? Agen, agen nih ini agennya, ini agen ini. Oh ini ini, ini belum ini nih ini masih publicist ini. Ini di mana di United States. Ini di mana? Manager ini, nih, United States. Berapa manager, kok, ya? Matthew ini di mana, nih, nih? United Kingdom, ya? Jangan salah, ya. London, United Kingdom. View, contact, ya. Terus, berapa? Satu, dua. 3 4 5 6 7 sampai ada 7 dia manajemennya. Nah, jadi ini nih. Ini ini belum point baceropet direct kontak sama sama apa namanya? Tapi lucunya kemarin punya agent sebanyak itu, lucunya kemarin mereka bermain tanggal 4 di LA. Tapi tanggal 3 itu mereka itu masih di Lenteng Agung itu. masih di lenteng agung, aduh kasihan. ah, uh, dari setelah saya perhatikan di sini terlihat bahwa mereka itu ah uh, bukanlah bukanlah uh, ituan mereka sendiri, bukanlah diri mereka sendiri. ternyata mereka itu hanya diperalat para agent-agent dari Amerika. ini agent-agent ini semuanya walk semua ini biar kalian tahu ini agen-agen seperti ini yang menyuarakan suara-suara seperti itu tentang emansipasi, tentang laki-laki itu boleh menjadi perempuan, tentang perempuan itu boleh menjadi laki-laki, ini semuanya ini terlihat ini nih agen-agennya ini. Ternyata mereka itu agen-agen komunis. Biar kalian tahu. Saya tidak mengada-ada. Ya, saya sudah 30 tahun tidak di Indonesia. Saya dulunya tidak percaya dengan yang namanya komunis-komunis itu masuk ke paham-paham komunis itu masuk ke kita. Eh ternyata maksudnya lewat USA biar kalian nggak tahu biar kalian tahu itu dimulai dari Black Lives Matter itu itu ketuanya itu tahu yang mengatakan patriarki patriarki seperti itu yang meneriakkan meneriakkan emansipasi perempuan yang meneriakkan LGBTQ itu ternyata mereka itu semuanya agen-agen komunis. Saya video saya sudah ada di situ yang kemarin yang saya uh, masukkan juga yang namanya pandemik itu uh, di situ kita kita bahas kemarin tentang bagaimana uh, uh, apa namanya bagaimana paham komunis dimasukkan ke pemerintahannya Amerika zaman sekarang si Biden yang goblok yang buat perang-perang di -perang seluruh dunia itu. Ah uh, begini nih, uh, jadi buat teman-teman yang mau komen di sini atau anda-anda yang otaknya masih kecil, apa namanya masih masih bego, masih goblok atau tergoblok goblokan, kalau belum nonton video-video saya yang penuh, jangan komen-komen Ci bengunas kleng mulutmu bau bangsat itu baru yang baby kurang ajar itu kalau orang Batak bilang ya Jadi kalau punya sanggahan yang pas bahwa mereka ini bukan agen-agennya dari orang-orang ini yang saya sebut tadi ya kalau bukan dari agen-agen orang ini tolong tolong berbicara dengan saya saya mau lihat Ya, ini dia di Amerika ini. Kalau coba lihat agen-agennya ini semuanya, ini yang ini yang menulis-menulis uh, bullshit-bullshitnya itu di apa di di internet ya. Pakai ini, ini ini dia nih Sam. Ini 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 satu lagi nih. Ini inilah ini penulis yang menulis. Uh, apa namanya? Ini dia penulisnya yang menulis uh, biografi sama berita tentang uh, band yang namanya Pace of Bachelorette. Setelah itu, dia langsung menyerahkannya ke AI (Artificial Intelligence). Itu komputer yang komputer sekarang yang berbicara, ya. ya ini tentang Pace of of Bullshit. Ini 2nya sudah sudah bercerita, cuman. Saya nah, sebenarnya tidak mau mengatakan menceritakan ini. Ini tapi di sini nih nih nih. Ini nih yang buat saya ini, ini miris ini, biar kalian tahu. Marsya dipukul kepalanya dengan batu yang dibungkus dengan cetakan yang berbunyi. Berhenti membuat musik setan. Dia juga dengan sengaja ditabrak oleh pengendara sepeda motor dan jendela toko ibunya dihancurkan suatu kali. Seorang pemimpin agama, Pak Ustadz lah itu kalau enggak, enggak Pak Haji kalau enggak, ya pendeta, ya. Menarik catu daya utama sebelum naik, apa menarik catu daya utama? Oh, menarik lampu listrik oh, sebelum pop naik, naik ke panggung katanya. Dan manajer mereka telah menerima telepon ancaman yang menekannya untuk membubarkan band. Wah, wow, ngeri itu ngeri sekali, aduh, ngeri sekali, aduh, ini ngeri-ngeri sekali ceritanya ini nih, ah ini, ini seram-seram ini, biar kalian tahu, ini nih, ini nih, ini dari, dari langsung ini dari apa, dari YouTube apa bukan, dari website mereka, siapa itu P.O.B, ya, jadi kalian, kalian pikir saya itu cuman membenci, saya, saya itu saya pembenci. Bukan. Di video ini saya jelaskan sebenarnya. Ini nih. Ini nggak mengadu domba ini. Ini nggak sara ini. Siapa yang berani melakukan seperti itu di Indonesia? Itu udah perang agama. Itu sudah bakalan terjadi perang jika ada orang yang melakukan seperti itu. Dan Indonesia itu bukan seperti itu. Ya, saya sebenarnya tidak mau meneruskan tentang ini, tentang voice of bullshit ini, tapi kalian itu menantang saya dengan cara-cara bangsa yang terjajah, ya dijajah oleh dirinya sendiri. Oh, dengar-dengar kata USA itu langsung, "Oh, USA, USA, oh, mengharumkan nama Indonesia!" Pantatmu, siapa yang peduli? nggak ada yang peduli. Kau pikir mereka cinta sama kamu langsung jadi kalau kalau mau ke Indonesia ke Indonesia orang nggak nggak harus lewat dari POB malah yang mereka dengar itu yang salah dibungkus dengan catatan berbunyi berhenti membuat busik setan benar aja lah itu penipuan namanya pembodohan di Indonesia itu nggak ada seperti itu ya buat kalian pikir itu mereka itu go internasional no fucking way. Itu kerjaannya tukang rokok itu, jarum yang mensponsori mereka. Kalau yang mau yang naik, langsung terkenal itu yang yang memang go internasional itu Agnes Mo tuh. Itu go internasional. Terus siapa namanya? Si uh, Rich Brian, Nikki, sama satu lagi itu tuh, siapa itu tuh? Itu baru go internasional. Saraspati. Nah, itu baru go internasional. Eh, ini ini jualan agama, jualan ayat, terus tapi membela ituan, membela aborsi, umur tujuh bulan juga mau. Udahlah, nggak usah, enggak usah. So, 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 itu lah sok-sok so, berbahasa Inggris, sok-sok so, bernyanyi, bernyanyi, bernyanyi. Jangan berpolitik di situ. Maksud saya, bego ya. Silahkan marah ke saya, kenapa yang saya ucapkan sekarang? Karena kenyataannya menghabiskan habis-habiskan miliaran itu demi apa namanya demi terlihat keren itu promosinya bu apa penjual rokok itu biar kalian tahu itu yang jualan rokok jarum itu jarum silahkan menuntut saya ini ini belum berbahasa Inggris saya seandainya didengarkan orang-orang bule itu saya berbahasa Inggris mengatakan apa yang terjadi ini di dalam bahasa Inggris malu kalian nanti pasti mereka itu bakalan di cancel karena sponsor rokok itu di luar negeri itu tidak boleh karena orang bule itu tidak bodoh beda kan kemarin kan di Eropa sama di Amerika itu beda yang nonton cuma 15 orang LGBTQ yang nonton enggak lah jangan buang-buang duitnya itu simpan tuh duit tuh, tuh di Indonesia ya kalau nggak suka, go fuck yourself. Gitu aja dulu.